not a game, it's a rich thing. Halo Sobat YouTube, kembali lagi di channel Putra TV. Di video kali ini ada pohon seng simbur yang mau dibuat bonsai ya Sobat semuanya. Namun di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dari pohon seng simbur kali ini. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan, namun sebelumnya bagi Anda yang baru menemukan channel Putra TV dan belum berlangganan, silahkan Anda berlangganan dahulu ya Sobat semuanya, yaitu dengan cara menekan tombol subscribe yang berada di pojok kanan bawah pada layar HP maupun PC Anda, serta share videonya ke media sosial Anda. Jangan lupa juga untuk aktifkan tombol notification-nya ya Sobat semuanya, agar Anda tahu update terbaru video-video dari channel Putra TV yang membahas tentang bonsai. Oke, langsung saja kita lanjut ke videonya. Nah, di video kali ini di sini ada pohon seng simbur, bunganya berwarna putih. Ini jenisnya super mikro dari Vietnam ya Sobat semuanya. Oke, Anda bisa simak videonya sampai selesai, dan Anda juga bisa memperhatikan pohon kali ini untuk mencari ciri-ciri dari pohon seng simbur. Oke, kita simak videonya bersama-sama. Seng simbur mempunyai nama latin Desmodium sp. Seng simbur adalah salah satu spesies tumbuhan dari genus Fabaceae, tumbuhan liar dan berbuah polong. Spesies tanaman dari genus ini sering digunakan untuk bahan makanan dan obat herbal ya Sobat semuanya. Tapi tahukah Anda, istilah seng simbur merupakan istilah penamaan dari suku Sasak atau dari Lombok ya Sobat semuanya, yang berarti pate lele. Seng berarti duri ikan dan simbur berarti ikan lele, sehingga jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti pate lele ya Sobat semuanya. Istilah seng simbur kini menjadi istilah umum di Indonesia, tumbuhan berbunga, berdaun kecil, dan berduri ini. Tumbuhan ini kini menjadi primadona Sobat semuanya, yaitu primadona di bahan bonsai yang tergolong cukup mahal ya Sobat semuanya. Dari subscriber dan dari sahabat sedulur semuanya juga yang sudah beli di channel Putra TV kemarin, sudah yang sudah sampai, yang maksud saya itu juga tahu betapa mahalnya dari pohon seng simbur ya Sobat semuanya. Oke, kita lanjut. Bahkan menjadi tumbaman branding yang ditanam di budidaya secara khusus di lahan luas. Ciri-ciri dari seng simbur memiliki 3 duri dalam satu ruas. Duri dapat bercabang untuk yang lokal, daunnya sebesar muka jari manis untuk yang lokal dan seukuran muka jari kelingking untuk anak, jari kelingking anak ya yang saya maksudkan di sini, atau lebih kecil. Untuk yang kecil itu yang impor. Nah, di sini ada jenis dari seng simbur yang berbunga warna putih yang di video kali ini ya Sobat semuanya ya, yang berwarna ungu, maaf saya belum sempat videokan, nanti di video selanjutnya mungkin saya akan bagikan dari pohon bonsai seng simbur atau yang dikenal di daerah Vietnam yaitu disebut dengan nama Lin Sam. Itu saya akan buatkan videonya yang bunga berwarna ungu. Oke, kita lanjut ke videonya ya Sobat semuanya ya. Meskipun terdapat varian lain dari luar negeri seperti Vietnam atau Cina, perbedaannya
hanya pada ukuran kerapatan dan juga besar kecilnya pada daun ya sobat semuanya, itu dibanding yang lokal. Nanti saya akan videokan yaitu bonsai dari Seng Simbur yang jenis lain. Makanya bagi Anda yang belum berlangganan di channel Putra TV, silahkan Anda berlangganan dahulu dengan cara menekan tombol subscribe yang berada di pojok kanan bawah pada layar HP maupun di PC Anda ya sobat semuanya ya. Serta jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya agar Anda dapat pemberitahuan tentang video update terbaru dari channel Putra TV yang membahas tentang bonsai. Saya Putra dari channel Putra TV, salam satu hobi, sampai jumpa di video selanjutnya.